Assalamualaikum. Hari ini berjumpa kita lagi. Kali ini di dapur mak saya. Di dapur rumah mak. Okey, kita nak masak apa hari ini? Menu paling simple tapi paling sedap dan paling digemari ramai di seluruh negeri Sabah. Ini dia. Kita nak goreng mi papan. Okey. Jom masak. Stay tuned. Okey, ini dia bahan-bahannya. Kita ada 1 biji bawang merah, 2 biji cili padi. Kalau tak mau pedas, tak payah letak cili. Kita ada 2 siung bawang putih. Kemudian kita ada udang kering. Udang kering kita basuh bersih-bersih, kemudian kita rendam. Air rendaman ini nanti kita akan gunakan. Kemudian mi tadi, mi kering, kita rendam dulu. Kita basuh dan kita rendam. Tunggu sehingga dia agak lembut. Anggaran dalam 10 minit macam tu dia lembut. Kita tos dan keringkan. Buang airnya. Okey. Okey, kemudian bawang, semua bahan-bahan ini tadi kita iris saja. Kalau nak cepat boleh blender atau chopper. Dah siap Hiris, jom kita tumis dia. Jom kita masak, kita nyalakan api dapur. Okey, bila kita menyala. Kita panaskan kuali sekejap, kemudian kita tuang minyak. Dan kita masukkan bahan hirisan tadi. Tumis sehingga agak kecoklatan warna bawang tu. Ada macam-macam versi cara masak mi goreng papan Sabah ini. Ada yang di blend atau blender semua sekali bahan-bahannya, kemudian ditumis sehingga naik keterang-terangan atau kecoklatan. Ada juga yang digoreng secara berasingan macam ni. Kemudian kita masuk ke udang kering. Air udang kering jangan buang, simpan. Bau wangi, bau sedap. Kita masukkan sos tiram, manggaran dalam 1 tudung kai pula. Sos tiram kai. Okay, manggaran dalam 1 tudung, dia tak payah banyak. Kemudian kita masukkan kecap pekat atau kecap manis. Kecap lah, asal jangan mengkecap. Anggaran dalam 4 atau 5 sudu. 4 atau 5 sudu makan. Mi kita tadi kita masukkan. Okay.
Kemudian kita masukkan air rebusan, air rendaman udang kering tadi. Masukkan semua. Dan kacau. So, kita tunggu sehingga dia air kering dan mie pun menjadi lembut ataupun masak. Sementara menunggu air menjadi kering, mie menjadi lembut, kita kena kacau-kacau selalu supaya dia tidak melekat di bahagian bawah, ya. Dan masak merata. Mie akan masak merata. Okey. Okey, air dah hampir mengering. Tips untuk kita tahu mie kita dah masak ke belum. Kita ambil satu helai mie dan kita picit di tengah-tengahnya. Seperti ini. Apabila dapat diputuskan, maknanya mie sudah masak, dia lembut elok. Okey, mie kita sudah masak. Kacau-kacaukan sambil lagi supaya tidak hangit di bawah, dan kita padamkan api. Sekarang masanya untuk kita goreng telur mata sapi. Okey, apabila kuali kita panas, kita letak minyak. Kemudian kita pecahkan telur ke dalam kuali. Okey, telur kita dah masak. Dimakan bersama mie goreng papan Sabah. Ya, itu dia menu kita hari ini. Mie goreng papan Sabah. Macam mana sebut pula, taklah janji sedap. Dan kenal, ini dia mie papannya. Mie-nya agak kasar-kasar, lebar-lebar. Digoreng kicap macam ni, simple, sangat sedap. Jom kita makan. Jom kita makan. Oh, panas-panas. Cili wajib ada. Telur mata goyang. Favorite. Jom kita makan. Top. Simple, sedap dan mengenyangkan. Saya nak makan habis kan? Stay tune. Terima kasih yang sudah sudi menonton video saya. Jangan lupa saksikan video selanjutnya. Terima kasih. Bye.